guru-guru, terima kasih kepada anak pelajar yang ada pada inilah. Alright, seperti biasa, kehadiran saya di sekolah dalam bentuk santai sebenarnya. Jadi tak ada formal-formal lah. Jadi kepada guru-guru tu, alhamdulillah, hari ini saya dijemput sekali lagi berada di sekolah. Nak jumpa dengan anak-anak semua, dengan generasi-generasi baru kita ni yang akan terus menyambungkan lagi perjuangan kita semua, wahai guru-guru semua. Jadi mungkin hanya ataupun saya hadir ke mana-mana program, saya sangat mengharapkan orang kenal lah Abang Mak ni. Sebab mungkin awak biasa dengar dekat Facebook, mungkin biasa dengar dekat YouTube, mungkin juga biasa dengar dekat radio. Jadi inilah kuih dia. Nak kata mak sekejap lah, tapi manis tu ada insyaAllah. Dan kalau anda kenal saya di media sosial, Abang Mak ni dikenali dengan apa? Abang Mak Ngepek. Jadi bila Ngepek tu, saya akan hadir ke program juga bawa bakat sebagai Abang Mak Ngepek lah. Jadi kalau lepas ni terkeluar bahasa-bahasa yang agak kasar, terkejap, tercekir mata ataupun terkesima, itu adalah kereta Abang Mak di media sosial dan di bawah juga ke dalam program kita insyaAllah. Saya kalau nama diberi kami di Nadir, saya Asam Masyik, sudah berkahwin, memiliki anak tiga. Apa kalau nombor ni? Apa sih? Orang belum bisnes. Tapi alhamdulillah sekarang ini saya saya memang respect pada you all yang hadir ke sekolah pada hari ini. Saya kalau tengok adik-adik macam ni, saya sangat terpuja tau. Nak cakap KL ke cakap Kelantan? Ramai orang Kelantan ke kat sini? Saya, sebab saya dulu duduk London. Tak biasa kan nak cakap Kelantan. Boleh cakap Kelantan boleh? Okey, alhamdulillah. Saya pada hari ini misi bermulanya di sekolah. Dan sekolah pun kita ada pasal berbagai-bagai sekolah. Mula-mula kita sekolah menang. Lepas sekarang ini kita sekolah menang. Dan saya sangat percaya adik-adik yang ada di sini ini, tuan tuan nanti pasti akan menggantikan kami-kami untuk terus melakas kejayaan dan kejayaan untuk bangsa kita. Boleh? So, soalan pertama yang saya sila tanya, tak kena jujur tak? Tak perlu malu. Dalam hidup ni, kalau kita jujur, insyaAllah kita akan kemudahan dan kejahatan. Tapi kalau kita menipu, dia menipu diri sendiri. Okey. Bida. Soalan yang pertama. Pagi ni, siapa ya? Tak, Maya sungguh. Kanan-kanan. Jadi tak comel lah. Jadi perkara pertama yang hari-hari nak buat orang comel. Mari sekolah ni semua orang yang mari sekolah. Tidak kata semua orang yang kecil dia macam. Rambut tegak lebih pagi orang yang tak mandi. Dia lah mampu panjang. Tak pakai minyak pula. Kalau serap pula aku tengok. Pakai orang sekolah yang habis mak mali ni ha. Pakai aku siap cikgu pula makan aku. Habis mak makan aku. Tapi tak boleh sebab kita nak jaga yang kita ni handsome. Kita nak jaga supaya kita ni rasa semangat. Kalau kita pakai baju molek, kita nak main sekolah pun serah semangat, betul ke dia? Jadi jagalah. Rambut tu tak terbuat kesek-kesek lah, tak terpi nonok pun. Dah koyak semak katanya. Dia buat rambut pacok lah, buat rambut saikot tu saikot ni lah. Sambil-ambil mak sekolah pun dah rambut rontok yang lakonnya. Jadi jaga. Macam kalau orang lelaki, pelajar lelaki, daripada segi rambut perlu kemas. Tengok apa mak ni kemas ke ni. Baru kita nak tengok seluruh orang.
Minta lampu untuk nonton tinggi esok-esok ke. Dia lah muka utuh. Ngamuk pula panjang. Enak? Mari sekolah tu ada lebih pada bang awet lagi cedok. Enak? Jadi mari sekolah mengikut etika pemakaian menyebabkan kita terus semangat nak mari sekolah. Itu pun kita pakai baju baru. Enak? Jadi bila kita pakai baju baru tu, kita terus semangat gitu. Jadi sama juga, hadir di sekolah, tolong jaga pemakaian. Tak pakai kasut macam itu suruh, pakai baju, comel. Tak suruh beli baju lagi. Dia bukan hari-hari beli tukar, beli lepak, beli tukar, beli lepak. Tak ada. Tetapi jaga. Eh besar lah dia berapa? Eh besar dia lah? Boleh dia lah? Jadi besar dia berapa? Bukan budak dia satu. Awak ni tingkatan satu, tingkat sampai tingkatan lima. Ada tingkatan ni ke? Ada tingkatan enam, sampai tingkatan ni. Jadi besar tu. Jaga pemakaian mari sekolah. Jaga. Dari segi rambutnya. Lepas tu prek-prek kat sikit punya wangi tu. Dah bila bau aku pengen. Bila bau aku duduk sekolah saya. Saya tak selesa. Bila saya tak selesa tak boleh fokus pada pembelajaran. Cikgu tengok ke serabut tak ya wi. Cikgu tengok ke serabut. Kalau serabut dah pulut ni kan. Jadi tu lo jaga. Tu lo jaga etika pemakaian. Lepas tu kalau cikgu marah, kalau cikgu tak rambut, dia marah ke cikgu. Kalau cikgu pecah pakai kasut salah, dia marah ke cikgu. Sedangkan awak melanggar etika pemakaian, tidak ada ke sekolah. Mungkin lebih over pula. Bagi sekolah pakai Nicholas. Pakai blaster. Kadang-kadang pakai sedo-sedo sikit. Ada tak? Ada jangkuk. Sekarang kalau orang jangkuk ini ada gaya-gaya di sana? Ada gaya-gaya di sana? Jadi yang perempuan pula datang sekolah kena gemar. Tapi tak suruh megang. Mentang macam ni kan buka pandai belakang tengok ilah orang ajar megang ke apa. Lama mari sekolah yang jangkuk pula dek. Sekolah ni pak ngaji tempat cari tak lagi. Nak cari tak lagi pak pada sekolah. Dalam sekolah, awak bersekolah. Bukan tempat awak mencari jodoh. Sebab tahun ni kadang-kadang ni terlalu obses kepada kecantikan. Mari sekolah tu jangkuk daripada cikgu. Cikgu ni pedak sekepi pun tak rupa. Puncak nari. Cikgu pula kena lah. Cikgu pun kadang-kadang mari puncak tak boleh juga lah. Tapi awak tidak dibenarkan untuk berjanggok. Pak, siapa kaya-kaya? Siapa nak mengatu? Adalah. Jadi, yang perempuan pula boleh apa berpakaian kemas tetapi tak perlulah nak berjanggok daripada cikgu. Walaupun awak ni pandang make up sekalipun, datang ke sekolah, datang sebagai seorang pelajar. Bukan seorang istaf memang nak kena berjanggok. Gitu. Okay, alhamdulillah. Bila hadir ke sekolah, dah bila ada bakar, comel, gambar semua ni, dah bila mari ke sekolah ni, mari dengan satu semangat. Macam mana nak dapat semangat bila mari sekolah? Yang pertama sekali adalah kena saling mengabar. Saling mengabar. Minta restu, minta doa, minta berkat daripada dia. Ni buat tak mari sekolah tak ada nak saling mengabar. Tak ada nak saling mengabar. Lokak dia. Kadang-kadang dia buat, okey mau nak mari sekolah. You. Wah. Dia buat time on day. Dia buat time on day, you. Tak ada kita. Bila kita nak ambil ke sekolah, semua dah boleh jadi kita saling mengabar kita. Kita saling ngarah kita. Saling senang ni. Dekat duduk nama dia, dia kepala. Malai-malai tak tanya elok kan. Tak pakai nasi, hari ni mencuk nama. Tak saling nama. Atau dia ada tu berkata dan ini kita saling nama. Aku tahu. Siapa tadi sekolah nak mutu? Tak perlulah nak corek nak wini, tak perlu nak tunjuk koyak hebat. Deh, makanan ini tak ada si aku tu. Okey. Bagi tepukan untuk diri sendiri dulu.
Alhamdulillah. Siapa dia tak tepuk dah? Siapa dia tak tepuk? Mesti dia tak. Ha? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ni tak dahsyat. Okey. Cuba angkat tangan kanan. Baikkan tangan anda. Okey, alhamdulillah. Nampak gayanya ada orang lah. Eh? You think takut tak ada orang? Okay. Okey, bila sampai ke sekolah, dah tadi mari dengan motor comel dan mari sampai ke sekolah. Ramai lelaki. Mana lelaki? Guru-guru kita. Betul tak? Siapa saya cikgu dia? Siapa saya cikgu dia? Ambo siap dengan tu. Tak tahu itu saya cikgu dia. Ya. Ha. Ada diam. Ah, oh ini satu. Eh, sanding pula. Sanding sama. Jadi bila saya pada guru kita, kita telah hormat dengan guru kita. Betul tak? Hormat cikgu kita. Bila dia, tapi dia buat cikgu kita sebenarnya. Tak? Sepatutnya kita menghormati guru kita. Hidup. Tak? Jadi kita menghormati guru kita. Sebab kalau bagaimana kita hormat mak kita, abang kita, hanya boleh ramah di sini. Kita. Kalau kita tak hormat cikgu kita, jadi kita tak ada tu berkatan dalam kita banyak. Betul tak? Itu tak ada kamu macam-macam lah. Itu tu nipu lah. Ambil maklum ke lah. Mesti nak kerja yang bagus-bagus. Betul-betul? Jadi kalau nak kerja dengan kerja yang bagus, perlulah ada ilmu. Perlulah ada pendidikan. Dia tak ada orang boleh keputusan tak comel, boleh jadi doktor. Tak ada. Keputusan yang cemerlang, barulah dapat kerja yang lebih bagus. Boleh? Hai. Kalau memang sebut hai, awak sambut hai. Hai. Ada lagi. Takut lega. Akan jadi kena hadir ke sekolah. Tapi saya percaya sekolah ni kehadiran penuh tak apa. Betul lah cikgu kehadiran penuh? Cikgu tak poti langsung. Jadi tolong hadir sekolah sebab learning sekolah dah dibuka seperti biasa. Bagus. Betul-betul? Hai. Okey. Apa makna ajar sesuatu? Boleh? Okey, cuba awak jari gini. Jari. Awak jari gini. Okey, awak jari gini. Siapa tak buat, dia cacat. Siapa tak buat, dia cacat. Sebab inilah, kadang-kadang manusia ramai yang kufur nikmat. Dah, orang wi jari, dah, orang wi kaki, orang wi tubuh, dah, itu semua adalah nikmat yang Allah berikan untuk kita guna. Tapi kadang-kadang kita salah guna dia. Dah. Okey, ambil dua jari macam ni. Okey, letak dekat bahagian mulut. Letak dekat bahagian hujung mulut. Letak dekat hujung mulut. Tolak lagi habis. Senyum. Senyum, tolak lagi habis senyum. Alam manisnya. Alam komik-komiknya. Alam manis. Enak? Alhamdulillah. Jadi senyuman ni benda yang menceriakan dah. Bila kita tengok orang senyum, kita happy dah. Tengok ambil makmu senyum, sentiasa tersenyum. Menyebabkan orang tengok pun rasa suka, rasa gembira bila tengok ambil mak senyum. Jadi adik-adik, malam untuk awak berjaya. Ambil mak awak susah juga. Saya bukan orang kaya. Saya pun orang susah juga. Tetapi disebabkan saya nak hidup senang sekarang, saya buktikan yang saya mampu untuk hidup senang. Jadi awak semua ni pun, kalau nak hidup senang, awak memang kena buktikan. Jadi nak buktikan, tu kena dengan sungguh lah. Siapa nak beli keton tak?
Siapa nak naik Honda? Honda. Ada nak naik Honda? Nak naik Velfire? Nak naik Alfa. Itu saya belakang pula naik kapal. Kalau nak naik jet, kena buat ngaji sungguh. Tak ada masalah. Dalam hidup kita, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil kita boleh capai. Sebab apa? Usaha